إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون جماعة سيدنا صلاة جمعة عزنا الله وإياكم إسلام merupakan agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk manusia di atas muka bumi ini, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Islam adalah agama yang berisi tentang ajaran-ajaran yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Islam diturunkan oleh Allah agar kehidupan manusia di atas muka bumi ini menjadi baik. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia dapat merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia menjadi manusia yang sejati, menjadi manusia yang memahami visi dan misinya hidup di dunia ini. Salah satu bagian dari ajaran Islam, yang banyak diabaikan oleh sebagian kaum muslimin adalah ajaran mengenai kesehatan. Ajaran Islam mengenai hifdzus shiha, menjaga kesehatan jasmani. Ini salah satu ajaran yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, Islam tidak hanya mengajarkan kita bagaimana kita salat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita zakat, akan tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana kita mengurus diri kita sendiri, bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Islam merupakan agama Allah yang syamil, yang kamil, yang sempurna. Tidak ada satu aspek di dalam kehidupan ini yang tidak disentuh oleh Islam. Tidak ada satu aspek dalam kehidupan kita ini yang tidak diatur di dalam Islam, termasuk masalah kesehatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam salah satu sabdanya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minud dha'if. Orang mukmin yang kuat, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Para ulama menjelaskan kekuatan di sini adalah kekuatan iman dan juga kekuatan jasmani. Rohaninya kokoh, kuat, jasmaninya juga kuat. Itu lebih dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah daripada mukmin tapi lemah imannya dan lemah pula jasmaninya.
Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, la darara wa la dirar. Janganlah kalian wahai manusia membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Jangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri kalian. Jangan memakan sesuatu yang bisa membahayakan diri kalian. Dan jangan melakukan aktivitas yang bisa membahayakan orang lain. Ajaran Islam. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau mengatur bagaimana seharusnya kita makan. Ini dalam rangka agar kita menjadi mukmin yang sehat. Mukmin yang sehat jasmani dan mukmin yang sehat rohani. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adami wi'a'a syarr min batni." Kata Nabi, tidak ada tempat yang lebih buruk untuk diisi daripada perutnya. Perut ini adalah tempat yang kalau kita isi tanpa kita mencermati apa yang masuk ke dalam perut kita, maka perut tersebut akan menimbulkan keburukan bagi kita. Wa subhanallah, secara medis pun penyakit sumbernya dari dalam perut kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita, kepada umatnya. Bihasbi ibnu Adam akalat au uqailat yuqimna sulbahu. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, cukuplah anak Adam makan beberapa suap. Makan beberapa suap artinya porsi yang kecil yang cukup buat dirinya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, lihat bagaimana bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa suap yuqimna sulbahu, suapan-suapan yang membuat tulang punggungnya tegak. Perintah dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa maksud dari suapan yang membuat jasmani kita tegak, punggung kita tegak? Tentu suapan-suapan yang bergizi, suapan-suapan yang baik buat jasmani kita, yang membuat jasmani kita tumbuh berkembang sehingga menjadi orang yang kuat. Jadi sebelum lahir organisasi yang berbicara tentang masalah kesehatan, anjuran makan makanan yang sehat, dan anjuran-anjuran yang semisalnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan arahan kepada umatnya. Bagaimana kita memilih makanan? Bagaimana kita makan? Ini ma'asyiral muslimin menunjukkan bagaimana kesempurnaan Islam. Islam bukan agama yang mengurus hal-hal yang berbau langit, tapi juga urusan-urusan kemanusiaan, bahkan mengurusi diri kita sendiri. Coba cari undang-undang yang sempurna dan lengkap seperti undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya katakan tadi, banyak di antara kita yang tidak menyadari menjaga kesehatan itu bagian dari ajaran Islam. Sehingga kadang kita melihat ada orang yang taat kepada Allah. Ya, salatnya dia rajin, ibadahnya rajin, tapi abai terhadap kesehatan dirinya. Mengonsumsi sesuatu yang memberikan mudarat, bahaya bagi dirinya, yang dia hisap adalah racun. Subhanallah. Berarti dia belum sempurna mengamalkan Islam. Belum utuh mengamalkan Islam. Belum sempurna dalam memahami Islam. Ada pula saudara-saudara kita Muslim, bahkan sudah berangkat haji, berangkat umroh berkali-kali, akan tetapi menjual produk-produk makanan, minuman yang itu bisa membahayakan orang lain. Membuat makanan dicampur dengan zat-zat, bahan-bahan yang bisa membahayakan orang lain, dan dia tidak menyadari bahwa dia telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melanggar aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bagian dari Islam, ma'asyiral muslimin.
Orang yang mengabaikan kesehatan jasmaninya, ma'asyiral muslimin, adalah orang yang belum bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jasmani kita adalah titipan Allah. Kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala gratis. Tidak ada yang bayar. Satu pun pemberian Allah yang Allah berikan di dalam jasmani kita, tubuh kita, semuanya gratis. Lahir diberi lengkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diminta untuk bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kita menjaga. Menjaga diri kita. Kita memperhatikan kesehatan diri kita. Kalau kita mengabaikan kesehatan diri kita, kita mengonsumsi sesuatu yang membahayakan diri kita, artinya kita belum bersyukur kepada Allah. Ibaratnya, kita diberi sesuatu yang sangat berharga, lalu kita rusak, kita yang merusaknya. Sesuatu yang paling berharga, lalu kita sendiri yang merusaknya. Bagaimana pandangan orang terhadap orang seperti ini? Orang seperti ini adalah orang yang kurang akalnya. Apalagi jasmani yang Allah berikan kepada kita ini tidak bisa dinilai dengan harta yang kita miliki. Siapa yang mampu membeli kedua mata, bola mata? Siapa yang mampu membeli jantung? Semua berasal dari Allah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita sadari bahwa kehidupan saya hendaknya seluruhnya diatur di dalam Islam, oleh Islam, tidak melanggar aturan Islam, termasuk bagaimana saya memperlakukan diri saya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Salah satu cara kita bersyukur kepada Allah dan cara kita menjaga kesehatan jasmani kita, salah satu caranya adalah dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi, memperhatikan apa yang kita makan, memperhatikan apa yang kita minum. Dan soal makan dan minum pun diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Al-Quran yang menjadi panduan hidup kita, Allah mengatur soal makan dan minum. Mari kita simak firman Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana atau apa yang seharusnya dimakan oleh seorang muslim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang wahai manusia, Allah memanggil seluruh manusia. Di dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan, wahai orang-orang beriman, makan makanan yang tayyib, makan makanan yang baik. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang memiliki dua kriteria. Kriteria yang pertama kata Allah, mimma fil ardi. Apa yang kita makan adalah halalan. Yang pertama adalah halal. Ma'asyiral muslimin, kehalalan makanan tidak hanya menentukan kesehatan kita, tidak hanya berkaitan dengan kesehatan kita, tapi kehalalan makanan berkaitan erat dengan diterimanya ibadah kita, berkaitan erat dengan tidak diterimanya doa-doa kita. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawakan satu riwayat di mana Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u Allah li an akuna mustajab ad-da'wah, atau kama qala, ya Rasul,
doakan aku agar aku termasuk orang yang selalu mustajab doanya. Orang yang doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketika berdoa segera Allah beri. Apa tips Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaiki kualitas makanan dan minumanmu. Makan minuman yang halal, takun mustajabat da'wah. Niscaya doamu akan dikabulkan oleh Allah. Coba mari kita introspeksi diri. Kalau kita merasa doa belum terkabulkan, padahal Allah berjanji akan mengabulkan, tapi janji Allah dengan syarat. Syaratnya apa? Makanan dan minuman kita bersih dari unsur yang haram. Bukan makanan dan minuman hasil dari mencuri, atau zatnya, bahannya, terdapat sesuatu yang haram. Coba kita introspeksi diri. Bahkan Al-Habib Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat, Allah tidak akan menerima salat orang yang memasukkan satu suap barang haram ke dalam mulutnya. Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Ya Allah. Jadi makanan dan minuman ini, ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita remehkan. Terutama sampaikan kepada keluarga-keluarga kita yang biasa belanja di mal-mal. Mereka mendapatkan toko-toko roti, jualan-jualan dan lain sebagainya yang notabene berasal dari barang-barang impor, barang-barang luar, yang mana produksinya dan diproduksi oleh orang-orang non-muslim. Perhatikan kehalalannya. Kita ingatkan kepada keluarga kita yang menjadi ukuran, tolak ukur dalam makanan dan minuman, yang pertama kali yang harus kita perhatikan kehalalan, bukan lezatnya. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, banyak sekali produk-produk ma'asyiral muslimin yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang MUI tidak memberikan label halal karena tidak memenuhi persyaratan. Dan saya sering melihat banyak wanita-wanita berjilbab yang mengonsumsi produk-produk tersebut. Maka jangan salahkan Allah, jangan banyak berkeluh kesah kalau kita seringkali mendapatkan masalah, bahkan doa-doa tidak terkabulkan. Bisa jadi apa yang kita makan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan halal, perhatikan kehalalan makanan. Yang kedua, thayyib. Kriteria yang kedua adalah thayyib. Apakah yang halal? Adakah yang halal yang tidak thayyib? Ada. Yang halal yang tidak thayyib itu makanan yang halal jika dikonsumsi oleh orang yang pantang dengan makanan tersebut. Orang yang terkena beberapa penyakit yang dia harus meninggalkan beberapa makanan, maka makanan tersebut sekalipun halal tapi tidak thayyib buat dia. Kita perhatikan. Ini bukan perintah dari sang khatib, tapi ini adalah perintah dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cantumkan perintah ini di dalam Al-Qur'an, ini masalah besar, bukan masalah kecil. Kadang-kadang kita ingatkan, ya akhi, perhatikan makananmu. Soal makanan saja. Bismillah selesai. La. Bismillah itu anjuran. Sunnah. Yang wajib kita perhatikan. Kita pastikan apa yang kita konsumsi halal dan thayyib. Jangan mengonsumsi barang yang halal tapi gak thayyib. Yang akhirnya akan merusak diri kita. Kalau kita memang pantang dan makan, tinggalkan. Kenapa kesehatan itu mahal, ma'asyiral muslimin? Orang sakit itu banyak menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Ya, keluarganya, bahkan pemerintah akan menjadi beban. Itu artinya bukan berarti kita tidak boleh sakit. Sakit dari Allah, tapi kita diperintah untuk menjaga diri. Kalau orang tidak menjaga dirinya, dia biarkan dirinya, tidak memperhatikan apa yang dia konsumsi, lalu dia sakit, dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Tapi kalau orang sudah menjaga dirinya, dia sudah berhati-hati, kemudian dia sakit, ya itu memang sudah sunnatullah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tercela mereka-mereka yang tidak menjaga dirinya. Kita lihat sekarang soal BPJS dan lain sebagainya, dinaikkan, meribut dan lain sebagainya. Tapi yang aneh, mereka enggan masuk rumah sakit.
Mereka tidak mau sakit, marah ketika diberi beban biaya yang mahal. Akan tetapi Allahu Akbar, setiap hari merusak dirinya. Beli barang-barang yang merusak, satu hari bisa lebih dari 20 ribu, 30 ribu, satu bulan ratusan ribu. Lalu ketika sakit, dia ingin orang lain membantu dirinya. Ya Allah, Islam tidak mengajarkan demikian. Perhatikan diri kita, ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hindarkan kita dari makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang merusak diri kita. Kemudian faktor yang lain, ma'asyiral muslimin, yang juga diajarkan dan disosialisasikan oleh para ulama-ulama kita, sahabat-sahabat kita, adalah berolahraga. Seorang muslim hendaknya berolahraga. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, "Allimu auladakum as-sibaha war-rimaya." Ajarkan kepada anak-anakmu berenang, memanah. Olahraga-olahraga yang menumbuhkan jiwa kelaki-lakian, yang bisa menimbulkan, yang memperkuat jasmani. Ini juga bagian dari ajaran Islam. Sungguh, semua akan memperoleh keberuntungan, semua akan memperoleh manfaat dari orang-orang yang sehat jasmani, rohani. Sehat jasmaninya dan sehat agamanya, rohaninya, batinnya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da' ad-din. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. أقيم الصلاة